Tuan Speaker. Berlantaran dari apa yang telah pun di nyatakan ataupun ditanya oleh Sepang, saya ingin mendapat tahu tentang isu yang berlaku semalam, khususnya berkenaan dengan allegasi. Tuan Speaker, allegasi yang telah pun dibuat pagi ini bahawa pihak polis ataupun pihak FRU kalau tidak silap saya telah pun mengambil tindakan ganas terhadap bukan sahaja orang awam tetapi juga terhadap ahli parlimen. Ahli parlimen yang telah pun hadir. Ahli parlimen Bukit Mertajam. Ahli parlimen Stampin. Kuala Krai kalau saya tidak silap. Sebentar ya, Umat. Yang Umat Ki Gelugur. Pada peringkat ini, isu-isu baru tidak harus dibawanya. Saya cuma ingat-ingatkan. Kita minta penjelasan. Ya, saya, menteri nak jawab, setuju dengan menteri sekarang berucap. Saya setuju dengan... ini adalah satu perkara penting yang, yang melibatkan ahli parlimen. Saya tahu perkara parlimen. Penting. Saya tak cakap tak penting. Saya tahu perkara penting. Tetapi untuk mengikut peraturan mesyuarat yang terlibat. Yang saya bentangkan menteri adalah mengenai jenayah juvana. No doubt. Dan tidak itu ada juvana yang ditangkap di tempat itu. Kita minta penjelasan. Datuk Yang Mertua, penjelasan macam mana sudah? Datuk Yang Mertua, kes jenayah curi motosikal merupakan jenayah. Kita ini curi motosikal boleh kita bincang nanti. Berbanding dengan jenayah lain. Bukit Gelugur. Kita sebentar, kena bincang tentang ahli parlimen. Bukit Gelugur. Be careful. Ahli parlimen yang di belasah semalam. Adalah yang berhormat curi motosikal nanti boleh cakap. Yang mana merujuk pada statistik indeks yang melakukan jenayah yang melibatkan curi motosikal. Dalam pada peringkat ini kita dalam menteri menjawab perbahasan yang dibuat sebelum ini dalam peraturan mesyuarat stop dalam peraturan mesyuarat menteri terhad menjawab kepada perkara-perkara yang dibangkitkan dalam perbahasan. That's very clear. Sebab itu apabila Yang Muhammad bercakap tentang perkara baru, saya ingatkan Yang Muhammad menteri Yang Muhammad untuk tidak membawa perkara yang baru. Tetapi kalau menteri nak jawab, terserah kepada menteri. Tapi menteri dah kata dia tak nak jawab perkara baru ya Muhammad. Jadi mana apabila apabila kita bercakap tentang peraturan mesyuarat, apa dah terpergi kita lolong di bawah belakang sana marah dengan tak perlu. Not necessary. Betul, ya. saya fikir saya tidak sepatutnya membuang masa dewan yang mulia ini untuk menjawab soalan yang tidak relevan dengan isu yang kita bangkitkan.